baca dengan ha sebagai atas atau ha kita nak letak bagi bawah. Dua-dua betul. Hadarah ataupun hidarah. Yang merupakan perkataan berlawanan kepada badawah. Kalau tuan-puan cari dalam buku dictionary akan jumpa lah dalam kamus. Hadarah lawannya badawah. Hadari lawannya badawi. Itu dalam dia punya, dia punya apa ni? Pair dia. Ya. Apa pasangan dia ni? Kalau kita kata kecil, besar. Gemuk, kurus. Hadari badawi. Itu dia punya pair dia. Ya. Hadarah atau jemarah ialah satu peringkat yang tinggi dalam peringkat-peringkat perkembangan kemanusiaan. Atau boleh diartikan sebagai kesan dari ketinggian pencapaian dalam bidang sains, kesenian, kesusasteraan dan kemasyarakatan dewasa ini. Bila kita sebut hadarah atau civilization, maksud kepada hadarah atau civilization ini ialah satu peringkat yang tinggi dari sudut pencapaian kemanusiaan. Manusia, kita bermula dengan very simple. Macam kehidupan kita. Gini dia mudah. Kehidupan kita waktu kita bachelor, waktu kita bujang. Mudah. Nak makan kari-kari boleh. Nak makan tiga kari-kari boleh. Nak makan lagi pun boleh. Boleh. Very simple. Tapi bila kita berpindah daripada hidup kita seorang, membentuk keluarga, sudah nampak ada sedikit tu. Bukan rumit. Sudah lebih kompleks. Apa ni lebih? Apa ya? Simple, asalnya simple. Kemudian dah mula agak ada peraturan lah sikit. Nak makan tu tak boleh satu lauk. Ha, mula dia ada. Ya? Nak kena ada sayur, nak ada ni, nak ada ni. Ha. Masa dua orang. Bila ada anak pula seorang, dua orang, tiga orang. Ha, lagi banyak. Dan kehidupan kita pun lagi kompleks. Kalau masa kita seorang, peraturan tak perlu banyak. Bila kita dua orang, boleh ada pertama peraturan. Bila ada lima orang, lagi banyak peraturan dalam rumah kita. Ya, waktu kita seorang. Nak peraturan apa, kita seorang. Ya, ha, bila ada dua orang, ha, boleh ada peraturan. Hidup sebagai suami isteri. Ya. Waktu kita seorang, nak suami isteri apa, kita seorang. Bila ada anak, ha, boleh ada hak ibu bapa kepada anak. Hak ada pada ibu bapa. Ya. Sudah semakin kompleks. Begitulah juga kehidupan manusia. Ya. 10-15 tahun dulu. Saya ingat apa? Traffic light pun tak banyak. Sebab kereta satu jam satu. Buat apa ada traffic light? Betul tak? Kalau orang yang tempat kereta dulu-dulu lah saya pun dengar kereta. Zaman orang putih juga lepas kereta modern. Tapi jam satu kereta. Jadi kalau buat highway waktu tu pun untuk apa? Kenderaan yang tak banyak. Ya? Jadi bila kenderaan tak banyak, peraturan pun tak banyak. Tapi bila kenderaan dah banyak, peraturannya pun banyak. Mula 1 Januari, penumpang belakang hanya 3 orang. Kalau itu katil boleh buat 10 orang, sekarang boleh buat 5 orang. Haa, dia begitu. Sebab dah banyak banyak kenderaan. Waktu kenderaan sendiri tu boleh buat 10 orang. Tak ada masalah. Jadi satu rumah ada 5 kenderaan. Tak buat lah kan lah guna satu. Dah buat anak-anak ramai. Betul juga. Ya? Ha, jadi ini. Jadi kita nampak. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita berguna dengan kehidupan yang simple, kita akan sampai kepada satu tahap yang sudah agak dikira sebagai tamadun. Kompleks. Yang kompleks adalah yang membentuk tamadun. Bila kita lihat, kita nampak. Kalau orang Melayu, ah, ini cara dia. Kalau kita buat rumah, ini seni bina Melayu, kita boleh kata. Kalau nampak rumah dia macam ini, ah, ini seni bina India. Mungkin, ah, ini Jawa. Kenapa?